Hai guys, oke, ini adalah kereta Produa Viva. Pernahkah kereta Anda mengalami masalah seperti ini? Kita masuk dalam. Lepas itu, nah ini kita tutup pintu. Oke, tutup pintu. Lepas itu kita tengok sebelah pintu pun sudah tutup. Belakang sama sini pun sudah tutup juga. Oke, sudah tutup semua pintu. Kita tengok sini. Ah, nampak. Kita tengok dia punya ini simbol, simbol pintu tidak tutup. Ah, dia keluarlah dia punya simbol. Padahal kita punya pintu kita sudah tutup pada 4 semua. Bonet pun kita sudah tutup bagian belakang. Tapi kenapa dia punya apa ini simbol nih menyala? Ah, sepatutnya bila kita sudah tutup kita punya pintu semua kan. Ini simbol dia kan pandai hilang. Jadi untuk pengetahuan kamu, ini masalah selalu dia punya sensor pintu lah. Tapi sebelum itu, macam mana kita mau cek mana satu sensor yang rusak? Ini yang kita kena tahu sebelum kita tukar. Kita mau tahu mana satu sensor yang rusak. Oke, sekarang nih saya mau kasih tunjuk kamu cara cek dia punya sensor pintu. Senang saja, kita buka dulu pintu. Oke, kita buka satu saja. Ini dia punya sensor. Cara cek dia senang saja. Oke, kita tekan. Kalau contohlah kita tekan begini, dia punya simbol tuh kan, dia tidak pandai padam. Maksud dia ini oke lah. Mesti ada masalah lain. Oke. Pas tuh di belakang lagi kita cek. Ini. Oke, kita tekan. Sama juga dia tidak pandai mati. Oke, ini kita buka, ini kita tekan. Sama juga dia tidak pandai mati juga. Pas itu kita cek sini di depan sebelah driver. Nampak dia pandai mati, nampak. Oke, dia pandai mati. Jadi maksud ya, sensor sebelah sinilah yang bermasalah. Kita kena tukar. Jadi sekarang nih saya sudah beli dia punya nih sensor. Ada dua pieces lah saya beli. Oke, kiri kanan untuk bagian depan. Jadi dia punya harga nih dalam RM20 satu pieces lah. RM20 satu pieces. Oke, jadi ada dua 40. Jadi sekarang nih kita akan pasang lah. Jadi cara tukar senang saja. Ini kita buka nih size 10. Oke. Di sini saya menggunakan coupling 10. Oke, ini dia. Pas tuh nih kita tarik. Kita tarik. Cara buka senang saja. Ini dia ada satu clip. Ini kita tekan. Kita tekan, pas tuh kita tarik. Kita kasih masuk balik yang baru ini. Kita cucuk balik. Cucuk begini sih ya. Oke. Pas itu kasih masuk balik. Alright. Cabut. Oke. Oke, mantap. Nampak dia punya lambang tuh kan, sensor pintu kan, tiada sudah. Oke. Jadi kalau saya buka ini pintu, nampak dia keluar sebab kita buka pintu. Tapi kalau kita tutup balik, hilang. Jadi dia punya sensor yang sebelah kiri depan yang ada masalah. Oke. Oke, selesai sudah kita tukar dia punya sensor pintu. Jadi begitulah cara tukar dan cara cek mengetahui di mana sensor yang bermasalah lah. Jadi saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada semua orang lah. Dan sekian, terima kasih.